Malu ibunya pamer emas Ayu Ting Ting bakar baju Umi Kalsum. Malu ibunya pamer emas Ayu Ting Ting bakar baju Umi Kalsum. Tersiar kabar baju Umi Kalsum dibakar oleh Ayu Ting Ting karena tidak kuasa menahan malu sang ibunda pamer emas di media sosial. Kabar Ayu Ting Ting membakar baju Umi Kalsum lantaran malu sang ibunda pamer emas disebarkan oleh kanal YouTube Target Artis dengan mendulang atensi sebanyak 3,1 ribu jumlah tayangan. Berikut adalah narasi yang disertakan oleh kanal YouTube Target Artis. Bosan dihujat, Ayu bakar baju Umi Kalsum. Ayu Ting Ting menangis malu dengan kelakuan sang ibunda hingga nekat bakar baju Umi Kalsum. Ayah Rozak terdiam, bunyi narasi yang disertakan. Akan tetapi benarkah Ayu Ting Ting membakar baju Umi Kalsum lantaran malu sang ibunda kelewatan pamer emas di media sosial? Berdasarkan penelusuran tim matamata.com, tidak ada rekam jejak maupun riwayat Ayu Ting Ting membakar baju Umi Kalsum karena malu sang ibunda pamer emas. Usai disimak hingga selesai, video berdurasi 3 menit 21 detik tersebut memiliki narasi yang tidak relevan dengan klaim judul konten video. Alih-alih menjabarkan sikap Ayu Ting Ting yang membakar baju sang ibunda, narator malah mengungkap komentar miring netizen ihwal baju Umi Kalsum saat liburan ke Yordania. Seperti diketahui, Umi Kalsum dan Ayah Rozak mengenakan baju hitam saat liburan ke Yordania. Pakaian keduanya dicibir netizen lantaran dianggap tidak sesuai. Adapun foto yang digunakan dalam bagian thumbnail diketahui hanya suntingan semata demi kepentingan mendukung klaim judul dan mendulang traffic. Dengan demikian, narasi yang mengklaim Ayu Ting Ting membakar baju Umi Kalsum karena malu sang ibunda pamer emas adalah keliru alias hoax. Konten video yang diunggah oleh kanal YouTube Target Artis tersebut masuk ke dalam konten false connection alias koneksi yang salah.